Lonjakan COVID-19 kini semakin meningkat. Pandemi ini membuat seseorang merasa khawatir, terutama kepada ibu hamil. Meskipun begitu, ada beberapa cara untuk mencegah virus COVID-19. Berikut informasinya. Dikutip dari Kompas.com, orang hamil lebih rentan terinfeksi COVID-19. Kondisi ini beresiko untuk mengalami tingkat keparahan tinggi sehingga memerlukan perawatan yang intensif. Bahkan resiko yang tidak diinginkan yaitu komplikasi kehamilan seperti kelahiran prematur dan preeklamsia. Ibu hamil lebih rentan terkena infeksi COVID-19 karena memiliki sistem kekebalan tubuh yang kurang. Selama kehamilan akan mengalami perubahan imunologi dan fisiologis. Meskipun begitu, wanita hamil cenderung memiliki sistem kekebalan tubuh yang menurun seperti penderita penyakit kanker. Bila virus COVID-19 masuk dalam tubuh ibu hamil ke plasenta, akan menimbulkan beberapa resiko pada janin seperti lahir mati, pertumbuhan bermasalah, dan kelahiran prematur. Untuk mengurangi resiko terinfeksi COVID-19 bisa melakukan beberapa cara seperti melakukan vaksinasi, hindari kontak dekat dengan seseorang yang memiliki gejala, kenakan masker wajah, mencuci tangan dan hindari keramaian. Demikian informasi kesehatan yang saya sampaikan dan sampai jumpa di kanal Tribun Health selanjutnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.